Festival Film Hak Asasi Manusia kembali digelar di Indonesia. Setelah pada tahun 2017 silam, festival bertema HAM terbesar di dunia itu diselenggarakan di Bali. Tahun ini, Bali kembali dipilih sebagai tempat para sineas dunia tersebut berkumpul. Festival Film HAM, World Human Rights Awards, ini telah berlangsung selama 3 tahun. Festival ini berfokus mencari film-film bertema HAM dari seluruh dunia. Tahun ini 316 film ikut berpartisipasi di festival tersebut. Berikut 3 film yang memperebutkan gelar film terbaik tahun ini. Dangerous Crossing yang disutradarai oleh Am Salam merupakan film tentang seorang pria yang berusaha bertarung dengan kejadian traumatis yang ia alami. For Journey yang disutradarai oleh sutradara perempuan Teresa Muller merupakan sebuah film dokumenter yang memotret kehidupan 4 wanita yang berpindah dari Amerika Selatan ke New York. 4 cerita akan keberanian dan kekuatan dari 4 wanita ini digambarkan dengan baik dan menyentuh. Film ini mengambil sudut pandang para imigran di negeri orang. Sedangkan film karya Sondre Fristad, It's Quiet by the River, merupakan film pendek yang menceritakan tentang seorang anak yang kerap dibully oleh anak sebayanya. Film ini merupakan film yang menyentuh dan memotret HAM dari sisi sang anak. Damian Demetra selaku founder dan director festival ini mengatakan, Hari Hak Asasi Manusia sendiri diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tanggal 10 Desember untuk memperingati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun ini seperti yang dikutip dari PBB, Hari Hak Asasi Manusia mencapai 70 dekade. Dan PBB berharap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia akan terus diingat dan dijadikan dasar untuk HAM. Acara ini didukung dan dibuka oleh Raja dan Ratu Nusantara, Raja Amarta Bumi, Sri Anglung Prabu Punta Jaya Negara Cakrabumi Girinata dan Kanjeng Ratu Dinaratno Jenoli, Raja Talo, Makassar, Haji A.A. Rauf Maro, Karaeng Rewa, Sultan Indrapura, Sumatera Barat, Indra Osman, Panglima Perang Indrapura, Sumatera Barat, Indra Sahdan, Raja Puri Pamecutan Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga, Ratu Puri Pamecutan I Gusti Ayurai, Raja Puri Paguyangan, Anak Agung Ngurah Nitya Sahtiarsa, Ratu Petuanan Tanah Rata Kokoda Hajah Dr. Rustuti Rumagesan MBA, Putri Aceh Tamiang Teku Marini, Ratu Pamekasan Madura R. Yuslinas Sekar Dalu, Putra Mahkota Blah Batu Anak Agung Kakarsana, Putri Mahkota Blah Batu Anak Agung Ayu. Acara ini dihadiri langsung oleh sinias-sinias mancanegara Rolando Sanchez, Catherine Sabuga, Don Hu Chin Ai, Tan Jin Jin, Joy Manalang, Li Ting, Qin Zhao Liang, Ji Yang, Liu Tao, Susan Feng, Kei Naibo, Ji Yang, Ji Rui Yi, Zhu Qiu Yun, Dai Nanan, Hu Jin Yuan, Wei Schwarzwalder, Antonio Manuel, Jose Carlos Lopez, George, Matias Walter, Isabella Walter,
Barbara Carola Stapler. What Human Rights Awards bekerja sama dengan festival berskala internasional lainnya, yaitu World Documentary Awards, Cinema Grand Prix, World Pluralism, International Performing Art and Movie Awards, Royal World Prize, APIFA, World Tolerance Awards, International Film and Photography Festival, dan didukung oleh Dewan Kreatif Rakyat, World Film Council, Film Festival Alliance, dan Radio Republik Indonesia sebagai media partner. DKR TV mewartakan dari Bali.